Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk tiga golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM.